Saudara Lun, ratusan masyarakat desa Pulau Kedondong, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara mendemo DPRK Aceh Tenggara pada Senin 25 Maret 2019. Demonstran menolak PJ Penghulu Kuta yang dipilih dari pihak kantor Camat Bambel. Demonstran datang naik becak mesin, sepeda motor, dan mobil pickup serta membawa alat pengeras suara dan mengusung poster. Mereka menuntut dicopot Camat Bambel karena dianggap tidak menghiraukan Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang cara pemilihan dan pemberhentian penghulu kuta pasal 43 dan 44. Dalam aksi tersebut, demonstran sempat mendorong pagar kantor DPRK Aceh Tenggara karena tidak diberi izin masuk oleh pihak aparat kepolisian dan Satpol PP. Namun, akhirnya mereka diperbolehkan masuk dengan perwakilan 5 demonstran yang disambut Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara. Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara, Bustami Aceh, dalam dialog itu menegaskan akan memberikan waktu seminggu untuk menyelesaikan masalah sebelum membuat rapat dengar pendapat. Kutu Pulau Kedondong kembalikan kepada desa kami. Gak mau kami dari kecamatan. Ya, itu yang kami gak tahu, Bang. Permainan nih, Bang. Permainan orang camat nih. Penghulu kami, Bang. Tanggal 20 Maret 2019. Habis masa jabatan penghulu kami. Kami usulkan sekretaris kami syarat dan aturan kami lengkap sesuai dengan kanun Aceh. Dari Kota Cane, Asnawi Lui, Serambi on TV.